Akil Dato Abdul Rahim. Okay guys, subscribe ya. Subscribe. 爸爸 tengok je berhenti kat mana. Banyak banyak orang buka boot ya. Banyak ni. Mungkin dekat-dekat dengan masjid lah kot. Wah, cantiknya Putrajaya ni, Allah. Mama dah lama tak pergi sini. Betul macam kak. Dah sangat-sangat lama. Tadi ya guys, kakak ambil gambar. Nanti kakak baca komen. Kita dihiasi dengan bunyi kicauan burung, kehijauan pohon-pohon, herba, jalan yang tidak macet. Orangnya tidak sesak sangat, ya, Abang Khairul. Esok kita hantar kawan, ya, Bang. Alright. Esok kakak hantar kawan-kawan di KLIA. Ya, guys. Bila lagi kan? Bila lagi nak rasa kan? Astaka Merauke tutup, sedang dalam renovasi, jadi kita akan muter-muter di Taman Botani yang terdapatnya pokok pohon-pohon herba. Di seluruh Malaysia itu ditanam di sini. Ini pokok-pokok asam gelugur. Bentar ya guys. Ini ya. Serius? Betul dia kita boleh buat. Rasanya masam. Iyalah, rasa masam. Tak berani. Masam. Tapi boleh makan. Rasanya masam. Jom. Boleh makan ni? Boleh. Pokok asam gelugur. Pohon asam gelugur. Ini pohon asam gelugur ya. Kakak ada ambil pucuknya. Pucuknya. Bisa dimakan. Terima kasih. Ya guys. Memang rasa asam gelugur guys. Ya. Asam keping. Sedap, bang. Mula-mula masam tapi sedap. Boleh dimakan rasanya rasanya seperti asam keping. Asam keping yang belum kering lagi. Boleh buat masak-masak lemak semua tu. Pucuk tu. Pucuknya boleh dimakan begitu saja dan juga boleh dimasak lemak. Sedap. Walaupun asam. Tapi boleh makan kan? Mama dah lama tak pergi sini. Betul macam kak. Dah sangat-sangat lama. Ini dia. Masih Putrajaya guys. Kakak ini nama saja orang Malaysia. Tapi kakak ni
Faham-fahamlah. Kakak di luar. Biasanya kakak di luar saja. Ha, kerana kalau kakak solat itu di masjid besi di situ. Di sebelah Masjid Putra ini ada masjid besi di sana. Ha, di sana kakak selalu solat. Tapi di Masjid Putra ini lebih kepada besar solat sini. Tapi di sini lebih besar dan lebih ditumpukan untuk para pelancong dan juga wisata lah. Tapi kakak lebih suka di masjid besi itu kerana di depan masjid besi itu Putrajaya ada padang. Bisa piknik guys. Kakak lebih suka di situ. Okay guys, kawan-kawan kakak sudah keluar semuanya di situ. Okay. Tak meriah tanpa ketawa. Ya guys, tak boleh ketawa guys. Nanti kakak kena panah peti guys. Nah, you all nak tengok kakak kena panah peti ke? Kak Ngah, ambil gambar mama. Mana? Let's go. Okay. Go. Sini lah, janganlah ikut mama. Kakak, keluar. Okay, bentar ya guys. Okay. Cepat. Ya. Bentar ya guys, kakak ambil gambar. Ha, ya bang, dah solat semua. Jangan kacau tengah buat live, tengah ambil gambar. Dah? Okey, okey, okey. Bantu guru, okey? Bantu guru, okey? Okey? Ada di Putrajaya. Ya. Yeah. Jangan lupa datang ke Putrajaya. Dan jangan lupa subscribe channel abang ni. Akil Datuk Abdul Rahim. Saya saja nak mencelah. Saya tak pernah buat live. Bang kena buat live, bang. Tak pernah. Apa tu? Jarang masuk live. Oh, jarang masuk live orang. Macam ni. Ada famous, tak adalah famous bang, biasa je. Biasa je bang. Biasa bang. Okey bang. Jangan lupa subscribe. Subscribe channel abang ni. Kontennya best guys. Banyak podcast. Ya, betul. Podcast bersama teman-teman daripada Indonesia. Ya, dia juga adalah wakil YouTuber pemersatu bangsa guys. Okey lagi sekali sebab bang tengkuruk tak ada. Di mana? Oh itu mereka, ya, ya. Kakak sudah nampak Abang Zainal, Pak Cik Zainal Abidin Tahir, Dodi sama istrinya dan juga Abang Hafiz Kadir. Kakak sudah nampak di belakang itu. Biar tak silau. Dodi bentar. Okay. Pak Cik cepat Pak Cik. Ambil gambar. Aduh, panasnya seperti di padang pasir guys. Di tanah unta guys. Di tanah unta, tanah Arab guys. Jom. Sini okey ya. Okey. Hitung subscribe 100. Okey guys. Di sini okey ya. Okey. 1 2 3. Okey, terbaik guys. Semuanya ngumpul di sini guys. Kak Ngah, hadapkan adik ke sana Kak Ngah. Terbakar kaki adik, kesian adik nanti. Demam adik nanti. Guys, makan dulu guys. Mi goreng mama solo mata. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Okay. Abang sini bang. Saya nak promote channel abang. Okey guys, ini adalah Abang Akil Datuk Abdul Rahim. Okey guys, ini adalah orang yang berwawasan besar, yang sangat berfikiran terbuka dan suka bergaul. Ya bang, bukan di sekitar tempat abang je. Abang nak gaul juga luar daripada Malaysia bang Okey guys, support ramai-ramai channelnya. Okey. Di sini. Ini channelnya. Okey, terbaik. Kakak tunjukkan suasana di sini. Semua orang lagi sibuk live, lagilah apa, gedebung-gedebang. Kakak sebenarnya sudah kecapekan. Sudah penatan dah. Okey, kakak pusing kameranya ya. Ini lagi sedang live. Ada dua live di sini. Ini sedang live ya. Dodi sedang live. Yang Abang Khairul Onggun sedang rakam vlog. Di sini ada Pak Cik Zainal Abidin. Suami kakak sini sedang gaul-gaul. Ya, ini Abang Hafiz Kadir, Wajidah Channel. Ini Mr. Bapak.
You guys. Semua di sini guys. Seru guys. Dengan pemandangannya. Masya Allah, subhanallah, cantik sekali. Cantik sekali. Ini adalah kenangan yang tak akan kakak lupakan sampai bila-bila. Inilah dia. Indahnya kedamaian, indahnya kebersamaan, indahnya bersahabat itu guys. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Kakak sendiri tidak mahu perkara ini berlalu. Kakak ingin bungkus mereka semua duduk dekat rumah kakak. Besarlah. Kerana kakak, nanti kakak kangen. Kangen sama mereka semua. Kangen dengan momen ini. Jadi, kalau kangen itu datang, kakak akan nonton semula vlog kakak ini. Yeah, guys. Bestnya. Thank you.
tahun lepas ni kakak akan berjumpa mereka lagi. InsyaAllah. Ini doakan yang terbaik guys ya. Doakan yang terbaik. Perhubungan ini tidak hanya berhenti sampai di sini, tapi akan berlanjutan sampai bila-bila sehingga putus nyawa guys. Malaysia, Indonesia, sahabat selamanya, cinta damai.
suami itu berat. Harus kuat. Iya, iya, benar. Jadi semalam waktu di Jakarta itu memang saya nangis karena enggak ada istri. Nah, ini karena kita menjaga image seorang suami itu harus kuat, jadi saya tahan.